Wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Petris Baja 45. Oke teman-teman, jadi saya hari ini bakal membahas untuk menghitung material ya. Material atap kanopi yang ukurannya 4 meter x 8 meter yang di request sama Bapak Ahadat ya, yang komen di video sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan untuk menghitung materialnya yang ukuran 4 x 8 meter ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, supaya channel ini bisa berkembang. Dan teman-teman kalau pengen bikin kanopi, request aja di video ini ya, request ukuran dan yang pengen kalian bikin, kapan perlu bisa kalian gambarkan ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk menghitungnya. Pertama kita langsung ke gambar dulu. Pertama kita hitung dulu yang utuhnya ya teman-teman. Jadi bentangan ini 4 meter ya, dan di sini 8 meter. Untuk mengetahui materialnya, kita hitung dulu rangkanya dulu, kita hitung utuh dulu ya teman-teman. Jadi saya bahas dulu untuk bagian jaraknya ya. Pertama 8 meter ini kita bagi 2 di sini kan. Jadi 4 meter ya teman-teman, di sini 4 meter. Terus 4 meter ini kita bagi 2 lagi, 2 meter ya teman-teman. Terus 2 meter ini kita bagi 2 lagi, 1 meter ya. Jadi jarak seluruhnya ini 1 meter ya teman-teman, jarak rangkanya ini. Oke, langsung saja kita hitung utuh dulu berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 11. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 ya teman-teman, yang utuh 11 batang. Terus kita hitung juga yang di bagian dinding ya. Kita hitung yang utuh dulu. 1, 2, 3 ya, 3 batang. Kita tambah tiang. Tiang 3 ya teman-teman. Jadi kalian bisa atur aja untuk letak tiangnya. Tiang 3 batang. Terus kita tambahkan ya 11. 11 ditambah 6 ya, jadi 17 batang ya. Jadi C-nya 17 batang ya teman-teman. Ini 4 meter, jadi masih ada sisa 2 meter ya. 2 meter ini bisa kita sambungkan yang 8 meter ini ya. 2 meter ini berarti 11 potong ya teman-teman. 2 meter ini, jadi bisa kita sambungkan di sini ya. Untuk kremona atas bawah, dan untuk bokannya juga untuk penyambung ya. Dan di sini ya, kita bisa juga dapat sambungan juga ya. 1, 2, 3, 6. Jadi 6 ya untuk bok nyambung, 6. Dan sisa 4 lagi kita bisa memanfaatkan ke kremona ya. 4 potong 2 meter itu. Jadi kita bisa memanfaatkan kremona. Untuk kremona kalian bisa simak aja di video sebelumnya untuk motifnya ya. Bisa bikin variasi atau gimana. Oke teman-teman, jadi untuk C-nya habisnya 17 batang ya, C. Kanal C 17 batang, jadi kita langsung hitung rank ya. Untuk rank biasanya kalau 4 meter ini dia 4 jadi 6 ya. 4 meter ini jadi 6 batang di sini. Jadi kita buat dulu 6 batang utuh ya. 6 batang utuh kita simpan dulu. Nah, terus yang ini kan nyambung 2 meter ya, jadi 2 meter setengah lah ya. 6 bagi 2 3 ya. 6 bagi 2 3 ditambah 6 9. Jadi untuk ringnya 9 batang. Ring 9 batang. Terus untuk atap, untuk atap 8 keping ya, ukuran spandek yang lebarnya 1 meter atau 1 meter lebih ya, beli 8 keping. Dan untuk ukurannya usahakan lewatkan dari rangka 20 cm ya teman-teman. Kalau pas 4 meter nanti akan bantung di sini ya, jadi harus kita lewatkan 20 cm supaya lebih manis dilihat. Jadi bisa disesuaikan aja 4 meter 20 ya teman-teman, 4 meter 20 ukuran atap ya. Terus 8 keping.
Terus kita hitung lagi untuk ini teman-teman, untuk baut 4x8 32 ya teman-teman, 32 meter ya. 32 meter ini untuk baut rangkanya habis 700 biji ya, baut rangka. Dan untuk baut atapnya habis 200 biji ya. Kalau sudah selesai jangan lupa di lem juga ya teman-teman untuk bautnya. Jadi beli lem silikon satu botol ya, itu ada jualannya. Terus untuk bagian pinggir bisa di semen, baut di nabol ya 20 biji. Nah, menghitungnya sudah selesai ya teman-teman. Jadi aku bakal jelaskan dulu untuk baut-bautnya ya teman-teman. Saya kasih contoh dulu. Nah ini di nabol ya teman-teman. Di nabol kalau kalian beli bisa beli ukuran yang 10 kunci 12 ya. Ini gunanya untuk ngunci tiang sama untuk bagian dinding ya, di nabol ini. Dan untuk ukuran panjangnya bisa beli yang 2,5 inch ya, atau ya benar 2,5 inch ya ukurannya, atau ada yang lebih panjang lagi. Tapi kalau untuk kanopi ini sudah cukup ya teman-teman, di nabol seperti ini ya. Kalau lebih panjang lagi takutnya nanti pas kita masukin di dinding nanti bakal jebol ke dalam ya. Jadi kita pakai yang seperti ini aja. Ini langsung aja tanya aja di toko baja ringan. Terus untuk baut atap ya, ini baut atap, ini tanya aja juga di toko baja ringan. Dia biasanya lengkap ya satu paket ya. Jadi kita tinggal sebut aja baut atap dan dinabol dan baut rangka, dia sudah tahu. Tapi ukurannya kita ketahui ya, ukurannya ini 2,5 inch juga ya. Biasanya atap spanduk itu ukuran bautnya 2,5 inch. Dan usahakan untuk seri bautnya L ya teman-teman, seri dalam sini. Karena kalau yang biasa ya teman-teman, dratnya ini kurang rapat ya, jadi mudah longgar saat kita masukin di atap ya dan nempel kerangkanya. Kalau dia longgar pasti goyang ya di drat sini ya. Jadi usahakan yang drat ini rapat ya, seri L atau seri apa, yang penting rapat ini ya teman-teman. Dan usahakan cari yang tajam juga ya. Baut baja ringan ya teman-teman, yang seri L usahakan menggunakan yang seri L ya teman-teman, karena yang seri L ini lebih rapat dratnya ya. Kalau yang biasa itu biasanya dratnya agak longgar ya, jadi saat kita pemasangan bisa goyang kalau dia kurang rapat ya teman-teman. Jadi usahakan materialnya yang bagus, yang simpel ya teman-teman. Oke, itu aja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscriber ya teman-teman, karena channel ini sangat positif untuk di rumahan ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.